Kelurahan Rejomulyo adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kota Kediri, masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kota. Luas wilayah Kelurahan Rejomulyo hampir 165 hektar. Dari luasan ini, 74 hektar merupakan lahan sawah, tegal, ladang, dan kolam seluas 2 hektar, sedang pemukiman dan pekarangan seluas 87 hektar. Saat ini jumlah penduduk Rejomulyo mencapai 6.157 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.937 jiwa dan perempuan 3.032 jiwa. Seperti pada umumnya, masyarakat perkotaan, sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah wira swasta dan pegawai atau pegawai negeri. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai petani. Kepemilikan lahan secara umum relatif kecil, namun meskipun tergolong masyarakat perkotaan, tatanan kehidupan sosial dan budayanya sangat mapan. Aura guyub rukun dan kegotong royongan menjadi kekuatan utama dalam dinamika pembangunan di Rejomulyo. Pokok kebijakan pembangunan pertanian pemerintah Kota Kediri adalah memberikan peluang masyarakatnya untuk berperan aktif sebagai pelaku utama pembangunan. Pemerintah kota hanya sebagai fasilitator. Dengan kebijakan ini, akhirnya masyarakat tidak hanya sebagai objek. Adapun visi pembangunan pertanian yaitu menjadikan pertanian tangguh untuk mewujudkan masyarakat tani yang berwawasan agribisnis, berbudaya industri dengan basis sumber daya lokal yang ramah lingkungan untuk mensejahterakan masyarakat. Kendala umum pembangunan pertanian di Kota Kediri adalah berkurangnya luas lahan pertanian serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lumbung pangan, gizi, dan obat bagi keluarga. Sehingga salah satu arah pembangunan pertanian adalah menyadarkan masyarakat agar mampu dan mau memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Saat ini, upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan terus digarap secara serius. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Januari tahun 2012 di Desa Kayen, Pacitan, menyatakan bahwa ketahanan
dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Sehingga setiap rumah tangga memegang peranan sangat penting dalam mendukung upaya tersebut. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat perlu menggerakkan kembali budaya memanfaatkan dan mengelola lahan pekarangan. Dan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat pedesaan, namun juga perkotaan. Geliat pengembangan MKRPL di Rejomulyo berangkat dari tingkat kesadaran masyarakat yang belum memahami bahwa halaman dan pekarangan di sekitar rumah merupakan sumber daya yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber gizi keluarga. Sehingga selama ini aset tersebut cenderung dibiarkan dalam keadaan bro, tidak terurus dan tidak dimanfaatkan. Seperti masyarakat perkotaan pada umumnya, tingkat kesadaran tentang kemandirian pangan dan gizi relatif kurang. Di samping itu juga, enggan diajak beraktivitas untuk memanfaatkan halaman dan pekarangan. Program MKRPL pada awalnya kurang mendapat dukungan, bahkan cenderung menghadapi masalah klasik, yaitu rendahnya minat masyarakat. Seolah memang sudah menjadi hukum alam dalam sebuah komunitas masyarakat, untuk melaksanakan program pembangunan pasti ada yang mendukung dan menolak. Pada umumnya, masyarakat yang mendukung mempunyai pola pikir kreatif dan inovatif, sedangkan masyarakat yang menolak cenderung provokatif. Di Kelurahan Rejomulyo, masyarakat yang mendukung sebagian besar berada di RT 4, RW 4. Oleh Ketua RT 4, Bapak Kartisim, keadaan ini dijadikan titik ungkit bangkitnya program pengembangan KRPL di Rejomulyo. Didampingi seorang penyuluh pertanian yang masih berstatus tenaga harian lepas, Julianto, mereka berdua gencar memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Intinya adalah agar masyarakat sadar dan mau memanfaatkan halaman atau pekarangannya sebagai sumber gizi keluarga. Dengan perjuangan yang cukup berat, akhirnya kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL di Kelurahan Rejomulyo dapat dilaksanakan, meskipun muncul berbagai permasalahan silih berganti, terutama terkait dengan bantuan prasarana yang diberikan.
Selaras dengan semangat masyarakat Rejomulyo, Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri merekomendasikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur atau BPTP Jawa Timur untuk melaksanakan model kawasan rumah pangan lestari di Kelurahan Rejomulyo. Bulan Maret tahun 2013, BPTP Jawa Timur melakukan sosialisasi. Dilanjutkan dengan pembangunan 2 unit kebun bibit kelurahan atau KBK. KBK ditempatkan di halaman rumah Ibu Juwariah dan Pak Munif. Mereka berdua merupakan pengurus PKK dan tokoh masyarakat. Sampai bulan Juni tahun 2013, pembangunan model kawasan rumah pangan lestari MKRPL dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana dan melibatkan 3 dasa wisma. Gotong royong guyub rukun. Semua lapisan masyarakat gotong royong serta guyub rukun dalam melaksanakan program Rumah Pangan Lestari. Mereka bahu-membahu membangun KRPL, kegiatan penyiapan media tanam, mewadai media ke dalam kantong polybag, dan kegiatan penanaman dilakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Pak Kartasin, selaku Ketua RT 04 RW 04 Kelurahan Rejomulyo. Di mana di RT 04 ini ada program KRPL. Terima kasih atas program ini. Saya sampaikan kepada bapak-bapak beliau yang istilahnya mengadakan program ini. Dengan adanya program KRPL ini di wilayah RT saya, banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pemenuhan pangan keluarga atau ketahanan pangan keluarga, terutama untuk pemenuhan asupan gizi keluarga. Yang kedua untuk penghijauan di sekitar kita. Yang terakhir, kalau ada istilahnya sisa hasil panen itu bisa kita manfaatkan, nilai ekonominya kita jual ke mungkin ke warga kita yang yang penjual sayur-sayuran itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dengan adanya program KRPL ini. Terima kasih. Seperti dicirikan lingkungan perkotaan pada umumnya, lahan sempit dan cenderung tidak ada lahan kosong, sehingga sebagian besar kegiatan menanam dilakukan dengan polybag dan vertikultur. Tetapi yang spesifik di sini terdapat rak vertikultur khas Rejomulyo. Kelebihannya model rak ini lebih praktis dibanding menggunakan polybag, karena perawatannya mudah, murah, dan cocok untuk model perkotaan. Di samping itu, ibu-ibu juga lebih mudah melakukan peremajaan dan perawatan tanaman.
Rak Veltikultur model Rejo Mulyo ini juga bisa dikombinasikan dengan kandang ayam, di mana bagian atas untuk media tanam dan di bawahnya dipergunakan untuk kandang ayam. Pemerintah Kota Kediri cukup besar peranannya terhadap pengembangan kawasan rumah pangan lestari. Wali Kota beserta jajarannya, termasuk Ibu Wali Kota selaku pembina tim penggerak PKK Kota Kediri, selalu mengikuti perkembangan MKRBL di Rejo Mulyo. Kunjungan Wali Kota ini sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat, utamanya dalam mendorong semangat dan motivasi rakyatnya. Setiap berkunjung, Wali Kota selalu berdialog untuk mendengarkan segala permasalahan yang ada di masyarakat serta menghimbau agar melestarikan rumah pangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga guna mengurangi anggaran belanja keluarga. Saya menyimbau kepada masyarakat bahwa kita itu dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tanah yang subur, daerah yang mudah ditanami dan menghasilkan. Jangan dibiarkan pekarangan itu tidak ditanami atau tidak dieksplor, ya, tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena ini nikmat yang telah diberikan Tuhan ini akan diambil kalau tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan maka dia akan terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan Tuhan akan memberikan lagi rezeki-rezekinya kepada manfaatkan. Karena seperti tubuh kita kalau tidak digunakan, seperti kaki kita nggak dipakai, jalan akan mengecil. Itu secara alamiah, sama dengan pekarangan atau tanah yang tidak dimanfaatkan, dia akan menjadi tidak jadi kersang, ya, jadi kersang kembali. Mungkin Tuhan bilang begini, oh makhlukku itu ternyata nggak butuh apa yang saya berikan itu, lah itu akan diambil nikmatnya. MKRPL Kelurahan Rejo Mulyo pada bulan Juni tahun 2013 telah diliput oleh Humas Kementerian Pertanian dan disiarkan melalui TVRI dan TV One. Pada bulan yang sama, MKRPL Kelurahan Rejo Mulyo juga ditunjuk mewakili Kota Kediri mengikuti lomba KRPL tingkat provinsi Jawa Timur. Lomba dilaksanakan di bawah tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Hebatnya, mereka berhasil merebut juara satu. Sungguh kerja keras yang mendapat ridho Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan program kawasan rumah pangan lestari. Perlu disampaikan di sini, saya merupakan penyuluh pendamping program kawasan rumah pangan lestari, di mana program kawasan rumah pangan lestari ini merupakan program tindak lanjut dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diaplikasikan di Jawa Timur. Khususnya saya kebetulan bertempat di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kota, tepatnya di RT 4, RW 4, Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kota. Saya merasa bangga bisa mendampingi program kawasan rumah pangan lestari ini, bisa bersinergi dengan warga masyarakat. Yang saya kebetulan juga, saya juga mengucapkan terima kasih karena respon masyarakat khususnya di
RT 4 RW 40 Rejomulyo ini dalam melaksanakan program kawasan rumah pangan lestari sangat bagus sekali, mulai dari peran dari ibu, bapak-bapak dan anak-anak mudanya. Tak lupa juga saya juga mengucapkan ucapan terima kasih dari pihak BPTP yang telah berkenan membina untuk perkembangan program kawasan rumah pangan lestari di khususnya di RT 4 RW 40 Rejomulyo ini. Kita awali dulu yang pertama, proyek ini kita awali dari Dasa Wisma, yaitu setidaknya ada 10 orang kita pusatkan di sini. Terus kemudian alhamdulillah dengan peran serta pembinaan dari BPTP, dari pihak-pihak terkait, akhirnya bisa berkembang menjadi satu kawasan dalam satu RT ini. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu program pengembangan kawasan rumah pangan lestari ini. Keberhasilan MKRPL di wilayah ini juga berdampak pada terciptanya lingkungan yang teratur, indah, asri, hijau, dan menghasilkan. Tentu saja hal ini membuat Kelurahan Rejomulyo menjadi salah satu kelurahan maju dan berprestasi di Kota Kediri. Predikat ini memang semakin terbukti, di mana selama 2 bulan saja, tepatnya pada bulan Mei hingga Juni tahun 2013, Kelurahan Rejomulyo telah berhasil menjadi juara 1 Lomba Bulan Bakti Gotong Royong dan juara 1 Lomba Green and Clean semua tingkat kota Kediri. Kemudian juga menjadi juara 1 Lomba Kelurahan Berhasil tingkat Provinsi Jawa Timur. Ternyata keberhasilan RT 4 ini mendorong lingkungan sekitarnya, yaitu RT 3, untuk mencontoh. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keinginan masyarakat, saran dari kepala kelurahan dan penyuluh pertanian, maka RT 3 ditetapkan sebagai unit 2 pengembangan MKRPL dari BPTP Jawa Timur. Replikasi MKRPL di lokasi ini juga melibatkan kurang lebih 3 dasa wisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa itu, Bu? Lagi bersih-bersih. Stroberi? Apa? Stroberi ya? Tanaman stroberi mau dikembangkan di wilayah di sini. Sini. Wah, bagus ini, Bu. Ini para pemirsa, ini menurut istri saya bahwa kemarin sudah mencoba untuk mengembangkan stroberi yang biasanya stroberi tumbuh dan berbuah bagus di dataran tinggi. Tapi kenyataannya di Rejomulyo ini bisa hidup, bisa bagus, dan bisa berbuah. Ini menandakan berarti stroberi ini dikembangkan lebih bagus nanti untuk perlengkapan di RPL di Kelurahan Rejomulyo ini. Dan ini kami mengharapkan nanti bisa berkembang dan bisa untuk mencukupi warga Jomulyo khususnya dan untuk Kota Kediri secara umum. Untuk selanjutnya selain ini, untuk Jomulyo ini punya program-program yang berkaitan dengan pengembangan rumah pangan lestari. Selama ini alhamdulillah dari warga Jomulyo ini sudah banyak perkembangan kesadaran untuk bagaimana pentingnya lingkungan atau lahan kita yang nganggur itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman jenis pangan, sayuran, buah-buahan, kebutuhan yang lain ini bisa teratasi. Dan ini kami memprogramkan bahwa itu nanti untuk RPL ini untuk berkembang di seluruh RT di Kelurahan Rejomulyo. Tapi ini sudah alhamdulillah 1 RT, 2 RT ini sudah mulai merangkak, nanti ke depan insya Allah untuk seluruh kelurahan ini bisa memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, untuk RPL di Rejomulyo ini bukan hanya jenis tanaman buah-buahan, saya enggak. Di sini juga ada perikanan, juga ada peternakan, tetap semua disediakan di RPL. We'll be right back.
Hahaha.